orang kata kalian tengok menjaga, pergi mana-mana sekalipun, apa saja saya buat, menyanyi ke, rehearsal ke, yang kalian kita dengan Allah kita jaga, itu beriman. Nombor satu. Nombor dua, saya tak ada ilmu, saya tak cukup ilmu, saya cari ilmu. Jangan malu, jangan macam ego. Ego tu kalau Prof. Muhaya selalu kata memang susah kita nak buang ego kita. Tapi saya tak malu. Memang tadi Ilma pun dah sebut, bila kita menganggap diri kita macam bayi baru lahir, tak kisahlah, letakkan ke tepi ego tu. Siapa kita? Kita malu dengan orang, kita tak malu dengan Allah ke? Jadi nombor dua, cari ilmu. Cari di mana saja, dengan siapa saja, dengan yang bertauliah lah. Dan yang ketiga, bijaksana. Bijaksana maknanya sana, fikirkan akhirat, bukan bijak sini. Jadi insyaAllah bila kita memegang pada keadaan Allah, kita ada ilmu, kita boleh jadi seorang wanita, muslimah ke, selebriti ke, ibu ke, anak dara ke, yang bijaksana, yang boleh kalau datang apa-apa sekalipun, kita relax saja, kita boleh orang kata, tak kisahlah. Wallahualam. Terima kasih Kak Nora. Sampai terkedul tengok je Kak Nora cakap. Punya bijaksana ni. Tak apa, insyaAllah. Okey, pantun lagi. Saya nak tunggu panel, ahli panel mana yang nak jawab pantun saya. Makin panas forum titian syurga. Soalan seterusnya untuk Kak Farazila yang cantik jelita. Ayo kita berkongsi keistimewaan wanita. Kena ke? Terutama dalam memikat bidadara. Boleh kot AA je kat belakang. Okay, terima kasih. Baiklah. Oh, soalan berat. Sebelum tu sebenarnya kelakar juga Ustazah Firuz ni. Selalu tengok TV, oh molek. Kelakar orangnya. Seronok juga dengan si gadis manis Cik Nora, Puan Nora, si gadis ni. Okey. Memikat hati bidadara. Nak jaga hati bidadara. Kalau saya punya bidadara tu suamilah ya. Saya dah tak boleh cari bidadara lagi lah. Okey, saya rasa untuk soalan ni dah tak perlu kot untuk jaga. Kalau betul kita dah berkahwin dengan seseorang tu, tak perlu kita nak rasa takut. Kita nak berburuk sangka pada dia sampai nak jaga-jaga, sampai ada separuh orang sampai mengamalkan amalan kurafat untuk membodohkan suami dan tersasar pada landasan. Banyak, ramai dalam budaya Melayu. Itulah masalahnya. Kadang-kadang kita nampak benda ni remeh-temeh. Ish tak, aku tak buat syirik, insyaAllah. Tapi dalam masa yang sama kita buat. Kita tak perasan benda-benda tu. Suami kita balik kerja, lambat sikit ke? Ishah, ni dah fikir lain. Tidakkah kita boleh ubah pemikiran kita, kita bersangka baik pada dia, walaupun dia buat jahat tu antara dia dengan Tuhan.